أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dengan segala nikmatnya Allah yang Ia berikan kepada kita kembali dapat berkumpul di majlis ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan pula dipanjangkannya umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, terlebih selamat nantinya di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kita kenal, namanya kalamun. Kalamun artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata, Allah Subhanahu wa taala akan Nabiullah Musa akan sempurna kata-kata adanya. Maka fatid bagi mukmin mu'takid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan sebutan Allah taala jua adanya. Sifat yang ke-13 yang wajib kita kenal bagi Allah Subhanahu wa taala namanya kalam. Kalam artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Keluh itu bisu artinya. Nah, enggak. Jadi kembali kita harus meyakini Allah Ta'ala itu bersifat namanya kalam berkata, berkata-kata. Cuma Allah Subhanahu wa taala berkata-katanya jelas, laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kenapa? Berkata-katanya dengan ketiadaan huruf. Nah, dengan ketiadaan bersuara. Enggak situ dalam. Jadi kalau nya perkataannya makhluk khususnya manusia ada hurufnya. Ada A, ada B, ada C, lah bahasa Arab ada alif, ada ba, ada ta. Ada suaranya. Itu kalamnya makhluk. Kalau kita meyakini Allah taala bersalahan bagi segala nang baharu, berarti Allah taala itu berkata-kata, kita yakin. Cuma kita yakini pulang mustahil samalan makhluknya, sama contohnya bahuruf. Sama contohnya apa? Bersuara. Ada kaum Mu'tazilah di kitab itu membahas Islam, cuma Islamnya lain golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka kadada perkataan itu nang kada bersuara. Kadada perkataan itu nang kada berhuruf. Ya leh, kan macam itu. Inggih, nangaran perkataan pasti ada huruf, pasti ada suara. Ujar buhan kaum Mu'tazilah di kitab macam itu. Lalu di kitab, dijawab oleh para ahli sunnah wal jamaah, ada nang kada bersuara, ada nang kada berhuruf. Contohnya napa? Adalah suara di dalam hati.
itu contoh. Cuma Tuhan kada bah suara macam itu, cuma ini contoh ada suara nang kada bah huruf, kada bah suara dan kada bah hurufnya, Pak. Suara dalam hati adalah hurufnya. Dada. Adalah suaranya ada. Cuma ada. Yalah, itu contoh. Nah, itu contoh. Yalah, nah inggih. Cuma Tuhan kada kaya suara di hati, Bang, kada. Cuma artinya ada nang macam suara tu nang kada bah huruf, kada bah suara ada. Nah, macam itu. Itulah. Nah, enggak. Nah, jadi kita yakini kembali perkataannya Allah beda dengan makhluknya. Lalu misalnya kita kenyataannya ada kalamullah. Kalamullah itu namanya Al-Qur'an. Nah, macam apa itu? Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau diartikan itu perkataannya Allah yang namanya wahyu lawan Nabi kita Muhammad. Nah, enggak. Itu pun lah kada sabujuran kalamnya Allah. Cuma akan apa? Jadi kalam Allah itu berbentuk Al-Qur'an dan sebagainya, ada surah, ada ayat, ada huruf dan bahasa Arab. Inggih, jawabannya karena nabinya orang Arab. Itu dahlah. Inggih. Jadi napa? Al-Qur'an kalamnya Allah dibahasakan bahasa Arab berupa namanya Al-Qur'an. Nah, inggih, karena nabi kita Muhammad itu adalah orang Arab. Nah, macam itu. Kalau kalamnya Allah nang sabujurannya hanya Allah nang tahu. Inggih. Bahkan diriwayatakan macam ini. Kalamnya Allah itu andaknya di Lauhil Mahfuz tertulis. Inggih. Kemudian Jibril alaihi salam inggih ketika menurunkan ke dunia itu berangsur-angsur. Nah, batundaan. Berapa waktunya? 23 tahun. Padahal kalamnya Allah nangaran Al-Qur'an itu kalau nang sabujurannya sekaligus Tuhan mengulahkan sudah. Sekaligus nang Allah aja nang tahu tulisannya macam apa, inggih bacaannya macam apa. Cuma ketika Jibril menyampaikan lawan Nabi kita Muhammad, nah batundaan, beangsur-angsur sesuai kejadian. Inggih, sesuai kondisi diturunkan oleh Jibril berangsur-angsur bertundaan selama kurang lebih 23 tahun. Nah, macam itu Al-Qur'an. Nah, jadi sabujurannya Qur'an itu kada macam apa, perkataannya Allah itu kada semacam Al-Qur'an. Cuma tadi kembali kenapa jadi semacam Al-Qur'an dijadikan Allah, itu Jibril menurunkannya berupa wahyu lawan Nabi kita Muhammad nang berupa bahuruf surah, ada ayat, ada surah, oleh nah macam itu ada hurufnya, itu Jibril. Nah, inggih, lalu namanya Al-Qur'an. Nah, inggih. Di antara ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ujar Rasulullah, aku sangat cinta dengan bahasa Arab. Kan Quran itu bahasa Arab. Nah, inggih. Aku sangat cinta dengan bahasa Arab, ujar Rasulullah. Inggih. Artinya napa? Mudahan kita cinta juga. Lah, inggih. Napa ya Rasulullah aku cinta benar, inggih, dengan bahasa Arab? Yang pertama, aku adalah orang Arab. Ya leh. Ngarannya ujar Nabi itu hubbul wathon minal iman. Inggih, cinta tanah kelahiran itu sebagian daripada iman. Nah, kita nih cinta lawan Indonesia kalau nang diluasakan itu iman enggak? Makanya nang memperjuangkan negara Indonesia ini nang paling berjasa, nang paling berjasa banyak kayak nang berjasa. Inggih, tentara, ya Allah, bahari polisi TNI, masyarakat nang paling banyak yang berjasa siapa? Buat ulama dan santrinya. Kan enggak itu? Nang bingung pemimpin bahari itu bingung kayak apa caranya supaya menggerakkan nih, menggerakkan hatinya buat pejuang nih supaya tergerak, supaya bersemangat, bingung apa kata-katanya, maju serang. Soalnya ulama ada, inggih, ulama bahari ada kata-kata yang supaya menggerakkan hati para pejuang, napa? Allahu Akbar. Nah, itu dengan kata Allahu Akbar, biar kada berparang, biar kada bersenjata, wani aja menyerang. Nyaleh, sama macam itu. Nah, jadi luar biasa. Inggih, jadi apa? Perannya para ulama, karena apa? Jadi para ulama, para santrinya, para juriatnya Rasulullah perjuangkan negara Indonesia luar biasa karena hubbul wathon minal iman. Karena cinta tanah air memang sebagian daripada iman. Nah, macam itu.
leh kada bagaduh ya leh ingih kelopang misalnya ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya. Kenapa yang memperjuangkan tanah air Indonesia? Karena cinta tanah air alasannya. Nah, macam itu. Nah, itu kalau nya secara luas. Kalau secara misalnya secara nang kada luas, ingih kita di kampung. Nah, ingih cinta kenapa aja kita cinta lawan orang kampung kita cintai ingin kota kita cintai kenapa kadang karena kita hidup makan kita ramiakan itu sebagian daripada iman juga ingin kadang misalnya ingin kampung bilang kampung mati ingin kita dengar orang babacaan kadada pengajian kadada ingin salawatan kadada itu mati ngarannya kalau kita bujur cinta lawan kampung kita hidup makan. Hidup akan, nah, itu tanda cinta itu. Inggih, jangan mengharapkan salang disuruh orang, salang diberi orang, salang diberi makannya orang, kada usah. Inggih, tingkas mama hidup akan kampung haja pun itu sudah dapat hadiah iman sempurna. Nah, diberi Tuhan iman. Kenapa tadi? Karena kita cinta kampung. Kita haragu kampung, kita ramii kampung, lah kita isi di kampung itu contoh. Nah, inggih jadi jangan karena kulir hadir acara misalnya ada di langgar ada misalnya di musala ada di masjid ada acara burdan sebagainya jangan kulir mahadiri kita mahadir itu menghidupkan kampung ngarannya kita mahadir itu cinta kampung ngarannya itu sebagian iman itu lah ingini kada inggih kaum saurangan haja beburdahan baliuran sidin ya lah inggih kenapa kadang karena orang kampung kada paham inggi padahal sekalinya seandainya kita paham kita maisi maadakan acara kita maisi acara di kampung itu sebagian daripada iman karena menghidupkan lah inggi makanya sama-sama di kampung tok ada nang lawan pikirannya mah hidupkan kampung ada nang lawan tanaganya menghidupkan kampung ada lawan duit hartanya menghidupkan kampung rami hidupnya leh, nah inggi, kada apa-apa, inggi aku ada berduit, inggi aku kawa makan aja makannya aja, artinya rami bergerumunan ini kada, makanannya banyak, inggi, dua tiga macam makanannya, cuma nang makani berdua tiga aja kada rami juga, nah misalnya kau haji handil apakah? Ya Allah, inggi itu artinya menghidupkan kampung. Kenapa jadi menghidupkan kampung bagus? Karena termasuk daripada hubul waton, cinta kampung sebagian daripada iman. Nah macam itu, lah. Nah inggi. Jadi ujar Nabi, aku cinta lawan bahasa Arab. Kenapa? Aku orang Arab. Inggi. Yang kedua apa? Ujar Nabi, aku cinta dengan bahasa Arab karena Al Quran bahasa Arab. Nah itu. Leh, nah inggi, makanya kita bahasa Arab ini pelajari juga ilmu bahasa Arab, Quran itu ilmu tajwid ngarannya. Lah dipelajari juga. Ya lah inggi, wabil khusus misalnya napa kita anak buah kita jangan sampai inggi nang ngaran Al-Qur'an ini kada bisa. Makanya ujar Nabi adibu auladakum li salasi hisalin li hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qira'atil Qur'an au kama qala Rasulullah. Inggih kita didik anak-anak kita dengan tiga macam. Yang pertama didik anak kita supaya cinta lawan Nabi mereka. Inggih yang kedua didik anak kita supaya cinta lawan keluarga Nabi kita. Yang ketiga didik anak kita dengan bisa baca Al-Quran. Nah jadi penting tak? Lah inggih penting tak? Inggih. Kalau kita melihat ke depannya, ingat kalau kita melihat sekarang misalnya, amun kada kita lajari akun yang pentingnya bisa menulis, yang pentingnya bisa membaca, yang penting sekolah tinggi, yang pentingnya sarjana, yang pentingnya begawi. Kalau dilihat sekarang, untung inya pang. Amunnya kau begawi, sekolahnya tinggi, lah itu untung ada inya. Bisanya kau begawi, berusaha, berduit inya, untung inya. Cuma kalau ke depannya kita, kajauhnya kan berpikir, amun kita mati, ayolah. Leh, inggih. Kenapa jadi kayak Pak? Busia kita kada sempat melajari akan Al-Qur'an. Busia kita kada sempat menyuruhnya belajar Al-Qur'an ke mana? Kadang-kadang seorang lawan orang misalnya, kada sempat kita menyuruh, kada sempatnya bisa kita mati ke depannya teh mati kita nih. Nyalanya mati sudah. Nah, kayak apa ini anak mahadiahi bacaan Qur'an,
kayak pengen anak manih sembahyang hadiah, baca Quran yang ada bisa, sembahyang yang ada bisa. Kan Al-Quran itu kan pun modal. Dalam sembahyang ada Quran, mengkada bisa Quran dalam sembahyang mana ya Pak? Kan macam itu. Itu contoh. Jadi kita ayo kita lah, tinggi aja kita sakulah, tinggi setinggi-tingginya bagus, cuma harus pintar juga baca Al-Quran. Kita ke depannya, inggih amun wahininya sukses, ini beruntung, nyaman hidupnya. Cuman ke depannya kita mati kayak pahabarnya. Ya le inggi, orang-orang pada padanya baca Yasin, inggi batahlilan, inggi nang anak di pulau terhaji baru kuan. Kada bisa. Misalnya aja itu contoh. Lah inggi, jadi kada bapak yang penting kita pelajari juga inggi Al-Qur'annya. Kedepannya nang kita lihat kedepannya kayaknya. Nah, ya le ingginya bisa sembahyang, kayaknya untung nang kuitan. Nang anak bisa membaca burdah salawat untung kuitan. Ini bisa membaca Al-Qur'an Yasin tabarak untung aku. Untung ku kuitannya yang sudah mati untung. Nah, macam itu lah. Nah, inggih ke depannya. Nah, jadi kembalilah. Jadi kita didik anak kita dengan bisa baca Al-Qur'an. Kita kada bisa melajari suruh kalah siapa nang bisa. Kam tulak kasih tanah. Leh, ikam tulak kasih itu nah belajar Al-Qur'an. Cuma ingat kan mun kita belajar Al-Qur'an inggih nang kaya abah guru sakumpul jua jangan datang bulik. Datang belajar bulik. Kada kaya itu akhlaknya tambahi lagi akhlaknya. Belajar sudah bagus. Cuma bisa-bisa kita membantu pak guruan pulang. Berat deh. Leh menggih nang melajari alif ba itu berat. Kalau sudah Al-Qur'an itu nyaman haja lagi. Ya Allah nyaman haja lagi itu sudah jadi. Amun kaya abah guru sakumpul tiap-tiap belajar Al-Qur'an sidin disangui oleh kuitannya. Nya kuitannya nang bapaham-paham. Kalau anak ini tahu datang belajar bulik. Kayak itu aja tuh sakulah kayak itu juga tuh. Sakulahnya bulik-bulikannya. Jadi nang bapaham-paham tuh kuitannya. Nah, kuitannya paham-paham. Ya le inginnya orang-orang bahar itu napa? Kayaknya wayah musim katam diatari paguruannya baras. Kan kayak itu. Wayah musim iwak diatari iwak karena bermusim. Bahar itu baduit itu bermusim. Kayak kaum jua ayam setahun sekali gajian kaum ini bermusim gitu. Nah, menyuh ini kan bermusiman lagi wah ini. Ya le artinya napa? Rancak aja. Kayak itu nah. Ya le inggi, makanya bagus kayak paguru sakumpul tiap-tiap hendak belajar mengaji. Inggi soalnya napa disangwi oleh kuitan sidin napa? Minyak gas wadahnya napa wadahnya panini nang halus. Nah, inggih kada seberapa bang hadiahnya itu kada seberapa, cuma niatnya tujuannya membantu paguruan itu nang jadi besar tuh nilainya. Itu nang jadi nang pendapatan tuh berkah tuh ilmunya kita. Leh, nah inggih macam itu. Jadi kadang-kadang bisa. Makanya ujar abah guru sakumpul juga orang nang belajar ini cuma belajar bulik itu dapat ilmu insyaallah dapat ilmu inggih. Kemudian lagi kena ada orang nang belajar itu napa ngarannya membantu bahadam tenaga kah pikiran kah inggih apa ngarannya harta kah dibantu itu dapat berkah ilmu. Beda kalau ilmu aja dapat inggih belum tentu kau mengamalkan. Berapa banyak orang nang sakulah inggih orang nang menuntut ilmu kau hanya mengamalkan berataan inggih kada banyak hitungannya berkah. Jadi kalau nya orang membantu paguruan didapatnya bukan hanya ilmu bahkan berkah ilmu inggih. Dan ketika kita misalnya baguru kita amalkan amalan barian paguruan insyaallah inya dapat rahasia ilmu. Jadi abaguru sakumpul itu rahasia ilmu itu ngarannya kasyaf. Itu rahasia ilmu. Inggih paguruan ni ada biasian aman jasid-jasid ni amalkan anaklah. Ni amalkan muridlah diamalkan oleh si murid dapat rahasia ini. Inggih jago satu kasapnya kayaknya. Lah inggih nang hibatnya itu jadi abang guru sakumpul inggih digawinya barataan. Itu ngarannya kukut darau di sini. Kita kukut darau di sini. Kenapa garang? Belajar iya rajinnya. Membantu iya inggih. Kemudian apa mengamalkan amalannya iya. Iya nang ilmu dapat, berkah dapat, rahasia ilmu dapat. Nah itu kukut darau. Nah, lagi kan belajar aja boleh. Jadi kita apalagi wah ini sekolah gratis. Kada bayar SPP lagi wah ini ditanggung pemerintah lah, ditanggung misalnya masyarakat lah nang sugih-sugihnya. Jadi kada bayar SPP lagi sekolah. Bapak kenyamanan lakuitan jangan. Ingatakan apa kau siapa? Paguruan anak siapa? Inggih kita harus kayak
Nah, ini makanya ini banyak dibiasakan lah. Banyak kami itu dibiasakan lagi sekolah itu maksud dibiasakan tuh macam itu penggawian sudah. Nah, Pak banyak membantu Pak Guruan. Tinggi Pak Guruan ada nang bahuma, kami rancak mana namakan Bani Sidin. Tinggi Sidin Besian misalnya kabun rancak kami mana namakan manyima pembedasi kabun Sidin. Tinggi Sidin Besian keluarga rancak kami ma apa membantu Sidin tukarkan iwak tukar iwak. Lah inggi rancak macam itu Sidin bangun rumah serbagainya rancak kami ada bangun majelis banyak santri aja bangunnya tuh. Lah membangun inggi asrama banyak santri membangun tuh. Kenapa garang? Karena dibiasakan supaya membantu Pak Guruan. Macam itu. Hendak memberi duit seorang jadi bari. Ada kahwa dulu diminta ngasih itu ngalih sudah. Inggi halah ila inggi kenapa jadi ngalih memberi duit? Kenapa seorang hanya diberi kuitan? Bapak macam apa tenaga ya? Nah tenaga tuh. Lah inggi kenapa garang? Karena dilajari supaya jangan dapat ilmu aja supaya dapat berkah ilmu. Nah macam itu. Inggi. Jadi kadang-kadang sekolahnya satu mat saja, sekolahnya kan ada jauh satu mat saja, cuma berkahnya banyak. Kenapa? Karena banyak menyenangkan hati Pak Guru. Nah, cuma itu. Lah, nah inggi. Jadi kembalilah. Jadi kita kalau ada inggi besian Pak Guruan, kalau kita kalau malah jadi anak lah jadi seorang. Inggi. Amun kita sibuk, maka pian anak ini lainnya sunatullah lah barangkali sunatullah lihat-lihat. Inggi nang kaya anu hibat orang hibat-hibat guru-guru kita tuh. Besian anak sidin lah namalah jadi kada andak kalain namalah jadi. Inggi. Kadang-kadang di daerah sidin misalnya di sini apa misalnya di Binuang ada bisa anak di anak sidin ke kandangan. Padahal sidin yo kau aja malah malah jari kenapa? Ini memang sunatullah sudah kadang-kadang lebih perhatian lawan orang lain. Itulah. Kenapa ikam belajar kasih itu kalau ada abah kamu kenapa? Karena memang kayak itu perhatiannya. Kalau lawan kuitan kurang. Lawan orang bang, bagus. Nah itulah kadang-kadang makanya kayak itu. Nah inggih jadi kembali jadi ini bisa melajari belajari dulu namanya kayaknya kita sibuk atau kada bisa suruh kalain belajar atau gurunya nang suruh datang nyaman benar. Nyaman benar lah inggih kita pandangan ke depan gitu lah. Inggih kalau pandangan damini ya kayak itu maksudnya. Inggih yang penting anak sukses, anak bisa sekolah tinggi. Kalau pandangan demi kalau pandangan ke depan Bang. Nah, iya tadi. Bagus bisa juga baca Quran. Paling kada inggih ketika inya beramal beribadah, bagus bacaannya jadi pahala kuitannya dapat. Nah, inggih. Itu alasan yang kedua ujar Nabi, aku cinta dengan bahasa Arab karena aku orang Arab satu, karena Al-Qur'an bahasa Arab dua. Yang ketiga ujar Nabi kenapa? Karena di dalam surga itu menggunakan bahasa Arab. Nah, hibatnya bahasa Arab. Kada pakai lagi bahasa nang lain. Ya mega surga. Nah, kita percaya surga itu ada. Nah, ya le inggi. Nah, lalu pertanyaannya aku kada bisa mak. Kayak paham? Kayaknya di situ kau hajalah bahasa Banua dibisakan oleh Allah. Nah, cuma itulah. Inggi ini mulianya bahasa Arab gitulah. Mulianya bahasa Arab sampai ke dalam surga pun karena kita berkata-kata dengan penghuni surga itu dengan bahasa Arab lah. Nah, inggi. Nah, kembalilah. Jadi mudah-mudahan kita ini juga cinta dengan bahasa Arab lah. Nah, kayak Nabi kita. Nah jadi kembali, jadi Al-Quran itu bahasa Arab. Cuma tadi mustahil kalamnya Allah itu kayak macam Al-Quran, bahuruf, ba'ayat, ada surah, mustahil. Nah enggak, cuma itu perkara Jibril aja menyampaikan wahyunya lawan Nabi kita Muhammad. Nah enggak. Nah, jadi kalam artinya berkata-kata. Maka mustahil keluh itu bisuk dari kita. Nah, keluh itu bisuk. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah taala akan Nabi Allah Musa akan sempurna kata-kata adanya. Ini di antara dalilnya kenapa Tuhan pernah memandiri Nabiullah Musa. Makanya Nabi Musa itu galarnya kalamullah. Ya, kalamullah itu Nabiullah Musa. Lah ini banyak-banyak macam-macam tuh ada nang Nabiullah Isa galarnya Ruhullah. Inggih Nabiullah Ibrahim galarnya Khalilullah. Adapun nabi kita dua, Rasulullah Habibullah. Nah itu. Nah, enggak. Jadi kalamullah Nabi Allah Musa kenapa? Karena pernah ketika Nabi Musa munajat di Gunung Tur Sina
munajat. Napa jadi munajatnya? Napa nang dipinta hendak bertemu dengan Allah. Nah, Nabiullah Musa ini hendak bertemu dengan Allah, munajat di gunung, di gunung Tur Sina, cuma karena bukan makamnya sampai ke sana cuma dapat mendengar kalamullah. Nang kada bahuruf, inggih nang kada basuara. Nah, inggih. Setelah mendengar kalamullah, Nabiullah Musa pun pingsan. Pingsan. Gunung nang tempat Nabiullah Musa munajat hancur. Lah hancur. Inggih iya nang jadi gunung-gunung nang bersejarah, menjadi gunung-gunung nang mendapat keberkahan nang pacahannya tadi. Ela inggih nang kaya Jabal Nur, Jabal Rahmah. Riwayatnya itu napa? Itu gunung pacahan Gunung Tur Sina. Nah, macam itu. Bangun Nabi Musa dari pingsannya mendengar perkataan manusia nang ada ni napa? Sidin bahasa kitanya saking kada nyamannya mendengar. Nah, karena sudah mendengar kalamnya Allah nang luar biasa nyamannya. Nah, ya leh inggih. Mudah-mudahan kita mendengar kayaknya di mana? Di surganya Allah. Nah, di surganya Allah. Lah di surganya Allah. Nah, inggih. Nah, kembali tawakkalam Allah musta taqli taqdiman. Nah, kemudian maka fatuh bagi mukmin mu'takid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Amalannya ada. Nah, inggih amalannya apa? Banyaki berzikir. Jelasin. Inggih lah. Ya macam itu. Jadi orang nang ma'rifat kepada Allah, orang nang bujur kenal dengan Allah, misalnya dulu mengenal ma'rifat misalnya di antara sifatnya kalam. Inggih kada sanang secara umum nang berataan kalam haja sudah ma'rifat bujurnya di kalam Allah tadi inya beramal. Beamal. Kalau secara umum kada ada orang nang bujur ma'rifat kepada Allah nang kada beamal kada ada. Nah ini makanya Said Utsman Batawi ini mengarang sifat 20 ini inggih lawan amalnya, lawan amalan. Artinya apabila orang nang bujur ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah berarti beamalan. Apabila orang nang ma'rifat mengaku kepada Allah kada beamalan, itu bukan ma'rifat ngarannya. Lah lain. Lain. Kada sembahyang lagi, lain berarti. Pokoknya sudah ma'rifat kepada Allah, sampai sudah sampai. Inggih, mengaku sampai sudah ma'rifatnya kepada Allah misalnya, cuma kada sembahyang lagi, lain. Karena orang nang ma'rifat beamalan. Inggih, beamalan orang. Ada amalannya. Kada hilang syariatnya kada. Nah itu kita harus percaya di situ dulu. Leh. Bahkan ada mengatakan nang bujur ma'rifat kepada Allah tuh kainan apa? Di dalam surga di akhirat kan. Itu bujur ma'rifat tuh kainan. Di dunia ini kita maksudnya yang penting kenal Allah. Inggih Tuhan itu kalam. Itu maksudnya. Leh. Kenal Allah Tuhan itu kuasa. Tiga situ maksudnya. Nang lebih rincinya, nang halus-halusnya itu di kitab itu kada wajib. Lah nang wajib itu napa? Iya nang 20 ini sudah ya kita ketahui, kita yakini, kita amalkan cukup sudah. Apa itu Bang? Sudah. Kada usah nang kita nang mencari paguruan nang hebat daripada misalnya nang daripada nang lainnya. Kada usah hati-hati, hati-hati. Lah hati-hati lah. Nah inggih. Makanya orang nang bujur ma'rifat kepada Allah, nang bujur-bujur ma'rifat, nang bujur benar ma'rifatnya kepada Allah, makin bagus amalannya. Kayak misalnya semalam kita ada namanya Tuhan itu Basar melihat. Napa amalannya supan, malu. Han, kada mungkinnya menggawi maksiat supan. Amun menggawi maksiat bapada ma'rifat. Berarti bohong ma'rifatnya. Kada ada sifat malunya. Malu itu amalan sifat dasar. Lah Basarun melihat napa amalannya malu mengerja maksiat. Kalau masih mengerja maksiat berarti kada malu, berarti kada ma'rifat ngarannya. Han? Leh, kada mau sembahyangnya, maka sembahyang itu perintah Allah, melanggar perintah Allah kada supan kah? Maka Tuhan melihat. Berartinya kada ma'rifat bujur. Han macam itu. Jadi kita aja sederhana aja, kita kenali sifat 20 lah, kita yakini, kita amalkan amalannya aja insyaallah selamat. Karena nang ma'rifat bujur nang sebenarnya karena itu di akhirat. Nah, tinggal situ. Lah makanya dunia ini ngarannya darul amal, tempatnya beramal. Inggih beramal lah, bukan nang bahasa kitanya ampih beramal beribadah di dunia. Amun ampih nak beampih beamal ibadah di dunia merasa sampai itu ke akhirat saja kena. Di akhirat dasar kada beamal beribadah. Kalau langsung bahyang di surga kada ada, puasa di surga kada ada.
Inggi di surga tu kan ada lagi beramal beribadah. Lahnya beramal beribadah ini cuma di dunia ini hendak pada dahulu beampih beramal beribadah. Asa di surga berarti sudah. Nah itu ngarannya bohong atau mahayal ngarannya. Jadi kita marifat kita ajak sederhana. Inggi kenapa kita pelajari sifatnya Allah, kita yakini dan kita amalkan. Nah macam itu lah. Mudahan kau amalkan berataan. Nah inggi. Nah inggi jadi apa amalannya? Adalah banyak-banyak berzikir pada Allah. Nah, apa tadi kita banyak berzikir dengan Allah supaya pengharapan jasidin sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Inggi karena udzkuruni fadzkuruni adzkurukum. Ya Tuhan, inggi sebut ulimu akan aku, pasti aku akan sebut akan engkau. Nah, macam itu. Jadi kita kenapa jadi banyak berzikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, banyak mengucap lidah kita kepada Allah. Kayak kita ini kan banyak amalannya zikir nih. La ilaha illallah, sa'abda-abda zikir pulang. Lah inggi apalagi paham maknanya luar biasa. Inggi nang kalau Imam Ghazali itu ini banyak maknanya la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la razika illallah, la muhyi illallah, la mumitu illallah, banyak maknanya. Cuma kalau Imam Ghazali apa maknanya? La fa'ila illallah. Tiada ada yang memperbuat kecuali Allah. Itu Imam Ghazali itu. Lah tinggi. Lah jadi kadang perbuatan seorang berzikir pun Allah dia menggawinya. Nah itu hebatnya yang menggazari tadi. Lah tinggi. Nah kita banyak berzikir. Kenapa jadi banyak berzikir tadi? Supaya Tuhan pun juga karena banyak juga menyebut kita. Macam itu. Inggi, apalagi karena kita paham jar Nabi seseorang itu karena meninggal dunia akhir umurnya dimuntungnya apa narancangnya ucapakan mana. Jadi itu harapan kita. La inggi 500, 600, 700 seminggu mudahan itu kena nak keluar dimuntung kita waktu mati. Le inggi waktu sakaratul maut nak keluar la ilaha illallah. Kenapa? Jar Nabi bila mana akhir umurnya apa nang rancak inya sambat itu kena. Nah, itu pengharapan kita lah. Apalagi fadilatnya banyak, lepas api neraka dan sebagainya. Tingkas kau menyebut la ilaha illallah aja hendak mati itu sudah damai. Damai itu dah. Kenapa itu ciri sudah husnul khatimah. Ciri sudah beruntung di akhirat. Nah, itu ciri sudah. Inggi. Nah, itu jadi apa? Kembalilah. Jadi kita amalan jasidin ketika kita mempelajari kalam Allah, kalam artinya Allah berkata-kata, amalannya adalah banyak-banyak berzikir. Lah, inggi. Kenapa tadi? Karena supaya ketika kita berzikir, pasti Allah juga menyebut kita. Tuhan itu pasti membalas. Bahkan kalau kita balik kata-kata kita balik. Di ketika Tuhan ingat lawan kita, maka kita ingat lawan Tuhan. Nah, jadi tandanya kayak itu. Tuhan ini ingat lawan aku kadakah? Tuhan ini menyebut aku kadakah? Pertanyaannya lawan kita, adakah ika menyebut Allah? Adalah ika ingat lawan Allah. Nah, macam itu. Nah, Tuhan itu apabila kita mendekati istilahnya Tuhan mendekati Allah dengan berjalan, Tuhan mendekatinya dengan berlari. Artinya lebih daripada kita. Kita berzikir seandainya kita hitung inggih 100 kali berzikir ingat kepada Allah, Tuhan 200 tuas. Nah, jadi pertanyaannya kepada kita, hendaklah Tuhan menyebut lawan kita, hendaklah Tuhan ingat lawan kita, kita dulu ingatkan Allah. Kita dulu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah itu. Nah inggih. Makanya ada kata ulama, maqamuka haitsu aqamaka. Maqamnya kita nih, maqam kita. Inggih itu sekadar gawian kita. Maqam kita nih biasanya maqam kedudukan. Inggih, cuma kayak apa maqam kita di sisi Allah? Kayak apa kedudukan kita di sisi Allah? Tergantung gawian kita. Kita. Nah, apabila gawian kita banyak berzikir, tanda Tuhan rancak mengingat kita. Apabila kita beribadah, sembahyang, puasa sebagainya, tanda apa? Tanda Tuhan dekat lawan kita. Apabila kita membaca Al-Quran, tanda Tuhan rancak juga menyebut kita. Karena itu di kitab.
apabila kita nih inggih rancak berdoa, tanda Tuhan hendak mengabulkan permintaan kita. Nah, macam itu. Jadi tergantung kita. Kembalinya kepada kita. Apabila kita sibuk lawan dunia, tanda Tuhan jauh lawan kita. Sibuk lawan manusia, tanda Tuhan menghinakan lawan kita. Nah, itu. Jadi kita macam itu. Jadi tergantung kita. Aqamaka haitsu maqamuka haitsu aqamaka. Jadi makamnya kita tergantung gawian kita juga. Nah, jadi kembali apabila gawian kita banyak berzikir, itu tanda Tuhan rancak menyebut mengingat kita juga. Maka nang diingat nang mengingatkan ini kada gampang. Allah boleh amunnya kawan ha kurang lebih. Inggi kita aja jenna beisian misalnya yang Allah ingin nang kita cintai, kita sayangi, ingatnya lawan kita. Pian mah apalagi yang mohimong eh. Makan sudahlah jar rumah asa kaya boleh. Macam itu kenapa kadang karena orangnya kita cintai, orangnya hebat, kita anggap hebat. Ya Allah inggih perhatiannya lawan kita, ingatnya lawan kita, umah sanangnya eh. Nah macam itu. Nah lah inggih, cuma manusia itu jarang lah. Inggih seorang mengingatkannya inggih pian maaf apalagi sarua-saruanya inggih pian sudahlah makan biar misalnya padahal ini mariga sudah. Ulang kereta guring malam tadi jabadannya seguring hanyan itu manusia. Ya Tuhan kata. Tuhan ketika kita ingat lawan Allah pasti ingat dia lawan kita. Ketika kita menyebut Allah, Tuhan menyebut kita juga itu Tuhan Allah. Sama Rasulullah sama ta. Rasulullah demikian juga. Nah makanya ketika kita berzikir lah himung berzikir itu kenapa Tuhan nyata membalas. Kita membaca salawat himung bersalawat kenapa nyata Rasulullah tahu mendengar dan membalas. Itu pang himungnya kita bersalawat. Inggih amunnya kita nih leh inggih menggawi dunia belum tentu dibalas orang. Ya leh inggih kita misalnya memuji manusia belum tentunya memuji kita. Ya leh kada tentunya tahu kada tentunya membalas orang. Amunnya Allah Rasulullah pasti dibalas. Nah itu himungnya. Apalagi Allah sama mendengar kita berzikir didengar oleh Allah himungnya. Inggih kita baca salawat Rasulullah mendengar. Nang di hadisnya Rasulullah tiap-tiap orang nang bersalawat ada nang malaikat ma nyampaikan wahai Rasulullah fulan bin si fulan bersalawat lawan pian. Uma himungnya. Leh. Nah inggih ketahuan Rasulullah. Nah inggih. Ya, makanya tadi kembali. Itulah amalan kita. Inggih ketika kita sudah meyakini sifatnya Allah nang berkata-kata, inggih mudahan kita banyak berzikir kepada Allah. Nah, la inggih zikir itu umum. Pokoknya tiap-tiap nang mengingatkan Allah kalau secara umum, tiap-tiap nang ingat kepada Allah ngarannya zikir. Walaupun bentuknya salawat. Nah, itu lah. Inggih makanya salawat itu amalan yang paling sempurna kenapa garang? Karena salawatnya ada, zikirnya ada. Itu lah. Inggih makanya orang yang bersalawat lebih mudah mendapat ridhanya Allah. Jalan salat, salawat. Kenapa tadi? Karena lengkap. Nabi Muhammadnya ada. Ya leh, inggih zikirnya ada. Nah itu hebatnya lah. Nah inggih. Jadi kita pas saja salawat dibaca, zikirnya dibaca. Alhamdulillah. Tinggal lagi mudahan istiqamah. Nah inggih. Nah kemudian yang keempat belas sifat yang wajib bagi Allah namanya qadirun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakah.